Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya berbagi bagaimana cara mengetahui titik koordinat dengan mudah menggunakan kamera timestamp. Selanjutnya, untuk lebih singkat, langsung saja kita buka aplikasi Play Store dan ketik di situ timestamp kamera atau kamera timestamp free. Di situ kebetulan punya saya ini sudah terinstal, jadi kalau sudah langsung saja nanti dibuka. Demikian, kemudian setelah masuk ke aplikasi kamera, di situ pengaturan dia dipilih itu salah satu zona ya. Di situ zona kita tentukan, di situ zona pilih aja menu model salah satu yang saya pilih yang paling atas. Setelah diklik lah, ini tampilannya seperti ini kawan-kaman, sehingga tinggal kita klik saja. Di situ ada longitude, latitude, di situ ini titik koordinat itu yang ada tanda panah itu. Dan langsung aja ketika kita klik kamera, maka di gambar akan muncul seperti ini. Ini tinggal sudah kita langsung mengetahui itu 7,665 itu dan 112 itu adalah longitude dan latitude. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.